Hello football lovers. Kali ini ada segmen baru Spasi Football Moment Official. Seperti apa pembahasan kali ini? Yuk kita simak bersama-sama, gengs. Fakta menarik jelang duel Manchester City versus Real Madrid. Manchester City akan menjamu Real Madrid pada babak semifinal Liga Champions 2021-2022. Kedua tim bakal bersua di Etihad Stadium. Laga diprediksi berlangsung sengit karena mempertemukan dua klub raksasa di Eropa. Real Madrid merajai Liga Spanyol, sementara Manchester City masih memimpin Liga Inggris. Kedua kesebelasan juga punya sejumlah rekor dan catatan menarik pada ajang Liga Champions, sehingga akan menambah keseruan pertandingan di Etihad Stadium tengah pekan ini. Penasaran apa saja rekor dan catatan menarik jelang duel Manchester City versus Real Madrid? Yang pertama, ulangan perempat final. Laga Manchester City kontra Real Madrid seperti mengulang persaingan di perempat final Liga Champions. Sebab babak semifinal kembali mempertemukan tim Inggris dan Spanyol. Manchester City sebelumnya bersaing dengan Atletico Madrid, sementara Real Madrid berhadapan dengan Chelsea di perempat final. Yang kedua, jago kandang. Manchester City punya catatan positif ketika melakoni partai kandang di fase gugur Liga Champions. The Citizen telah memenangkan 7 dari 8 laga home terakhir mereka. Akan tetapi secara keseluruhan Manchester City hanya memenangkan 9 dari 16 laga kandang mereka di fase gugur. Sisanya 4 kali kalah dan 3 kali imbang. Yang ketiga, tak terkalahkan. Manchester City telah memenangkan 4 pertandingan berturut-turut melawan klub Spanyol sebelum ditahan 0-0 Atletico Madrid pada leg kedua perempat final. Sementara rekor kandang Manchester City melawan tim Spanyol 6 kali menang, 3 kali seri, dan 2 kali kalah. Kekalahan tersebut terjadi ketika menghadapi Barcelona. Yang keempat, semifinal terbanyak. Real Madrid menjadi penampilan terbanyak pada babak semifinal Liga Champions. Duel kontra Manchester City akan menjadi yang ke-15 bagi Los Blancos. Jumlah itu membuat Real Madrid mengungguli dua pesaing terdekatnya, Barcelona dan Bayern Munchen. El Real mencatatkan 3 semifinal lebih banyak. Yang kelima, rekor tandang. Real Madrid punya catatan impresif ketika melakoni laga tandang di Liga Champions. El Real memenangi 9 dari 16 away terakhirnya pada kompetisi paling bergengsi di Eropa tersebut. Tim yang bermarkas di Santiago Bernabeu tersebut hanya kalah 5 kali, sisanya berakhir imbang. Saatnya Manchester City catatkan sejarah di Eropa. Manchester City baru bisa menaklukkan Inggris. Agar tak dicap jago kandang, Citizen wajib juga berprestasi di level Eropa. Sejak diambil alih Sheikh Al-Mansur pada 2009, City memang mulai menunjukkan kekuatannya di Inggris. Dengan kekuatan ekonomi, City mampu membentuk tim bintang. Prestasinya pun tak kaleng-kaleng karena City mampu 5 kali menjuarai Liga Inggris, merebut 2 trofi Piala FA, dan 6 kali menjuarai Piala Liga Inggris. City juga beberapa kali memecahkan rekor sepak bola Inggris lewat sederet pemain bintang yang dimiliki, tetapi prestasi City di level domestik belum berbanding lurus dengan di Eropa. City ternyata masih kesulitan untuk berbicara banyak di benua biru. Di era Mansur, City baru 3 kali lolos ke semifinal Liga Champions, termasuk 2 tahun terakhir dan sekali melaju ke final. Tetapi belum ada gelar juara bisa didapat, termasuk kekalahan dari Chelsea musim lalu. Maka dari itu, City ingin membukukan sejarah baru di kejuaraan antar klub Eropa musim ini. City lagi-lagi melaju ke semifinal dan kali ini berhadapan dengan Real Madrid yang merupakan raksasa benua biru lewat 13 gelar Liga Champions. City memang belum bisa menandingi keperkasaan Madrid di Eropa, namun City bisa memulai dengan mengalahkan Madrid demi mencatatkan sejarahnya sendiri di sana. Nah, itulah tadi pembahasan Spasi Football Moment kali ini, gengs. Jika ada request, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya, gengs. See you!